Papa leget good easy 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 easy. Oke, gue mau sawa body bag ya. Oke, udah. Gue yang bawa body bagnya. Drink dulu mendingan get good. Get good. Dalong, dalong. Lama lo loadingnya lo. Oke, ready ready. Di lo. Apa? Ini detection oke. Itu hanya gua pakai soundnya tadi. Apa le? Ini keras ini, nggak keras ini. Apaan? Mana? Ih, kok darah lo 3%? Let's go! Darah lo 3% lo? Iya memang. Why? Lo kok kayak gitu? Itu ada skill namanya Frenzy. Skillnya tuh lumayan bagus, tapi efek buruknya itu darah lo akan jadi. Oke, okay, nanti lo, kita bakal ini jangan bunuh kita, tapi bakal ini hostage, bikin mereka hostage. Cable tie gua hanya 2 doang lo. Gua jadi scout aja gimana? Kalau ada yang teleponin polisi lu tembak em mati aja. Ih gila. Itu. Ini lu pakai mask. Oke, udah habis. Come with me. Bawain ke mana ini? Bawain ke belakang situ tuh. Nah, iya sini. Iya, kan enggak kelihatan tuh. Nanti guardnya bakal ke belakang sini. Dan ini kan enggak bakal kelihatan. Di ya good. Ya, oke. Eh? FX, lo masih ingat kan itu dulu? Itu gua udah bilang kalau detection risk-nya itu detection-nya itu hanya di kepala doang kan? Iya. Kenapa? Lo pernah enggak sih cobain? Enggak. Detection kepala maksudnya? Itu kan tadi kan gua kan lihat di tips and tricks itu tips untuk stealth, right? Kemot ya. Ya. Biasa. Itu kalau lu ngumpetin kepala hostesnya itu tang civilian-nya. Nanti guard-nya enggak bakal itu. Iya, iya, iya. Mengetahui. Wait, ya enggak ada pintu. Enggak ada pintu. Enggak, ya. harus restart. Ini kalau lu pengen ini harus ada pintu. Enggak boleh enggak ada pintu. Soalnya tuh itu pintunya bakal ke CCTV room. Kalau enggak ada pintu kita enggak bisa menyerang CCTV operatornya. Dan lu tadi lakukan apa sih jadi gua bisa join? Hapus mod yang portable bulldozer itu. Ya juga masuk akal sih. Kenapa sih? nanti orangnya nggak punya mod itu, tapi lu punya convert dosennya di teman. Apa nanti, sih? Nanti orangnya yang nggak punya mod crash. Gara-gara proses gitu. Coba liatin di pintu belakangnya ada gak? Kawar-kawar. Dari sini. Kalau nggak ada restart lagi. Let's go, ada nggak ada CCTV juga, mantap nih. Perfect RNG-nya. Oh, wait. Mana ya cara naikin cable tie gua ya? Nggak tahu. Pokoknya jam sampai ada civilian-nya ngeroaming gitu. Drake bantuin Drake, lo nggak bantu. Pokoknya kalau ada logo telepon gitu langsung tembak aja, nggak usah ngebiarin. Oke, Bang. FX nanti coba deh lu nonton video tentang tips untuk stealth. Oke, okay, eh. Lu ada enggak sih cable tie? Ada. 4. Sisa 4. Berapa? Luar gua ini pindahin hostage dulu. Satu nih. Duduk, sit. Oke.
lu oh udah mati. Nah, gua udah bunuhin. Oh, wait, jangan lupa back. Bagus, bagus banget ya itu, kita enggak usah antep. Iya. Enggak usah antepnya. Ini termasuk cheat enggak sih? Kalau enggak salah di public lobby bakal dikatain cheat loh. Halo, apa lagi? Jangan. Oke. Okay. Oh, sabar, lu tunggu di sini aja, di tangga. Oke, ada guard di situ. Pokoknya kita harus bunuh semua guardnya lu, ada 4. Kita kan ya bisalah. 4 guard. kita kan punya sensasi enggak usah Spider. Iya. Kecuali kalau kita ketangkap terus kita bunuhin, baru kita sensasi. Oke, oke. Banyak banget. Pokoknya darahnya 9 itu civilian, ngerti gua. Oh iya, oke, ada guard di situ. Di? Oh iya. Oh iya, tinggal lu buka cam ya. Oke, okay, wait. Tinggal on cam, kayak zoom on cam. Nice. Okay. Oh, boom. Itu ada di situ. Di dekat gua. Tawar, saya lihat body bagnya. Oh, gua ada 2. Wait, ada berapa sih? Ambil aja, buat jaga-jaga. Oke, 2 guard di depan. Oke, tuh jangan ini. Kayaknya guardnya ini lagi datang nih, lagi naik. Pokoknya, lu liatin kamera ya. Guardnya, gua bakal bunuhnya kalau di atas aja. Gak mau di bawah. Oh, lagi di bawah situ ya. Yeah. Pokoknya darahnya kuning tuh guard. Oh iya. Masih di mungkin kita harus tunggu lagi nih sampai baru naik. Lolo. Drik, lu ngapain Drik? Ada manajer gak ya? Hah? Manajer ada. Ada. Wait, tunggu lo, gua. Eh, ini dia. Iya, jangan dia. Oke, gua udah pasang sensor. Ya bagus. Come on now. Nah, aduh. Di bawah kok enggak salah. Oh shit. Oh my god, gila kaget. Jagain gua lagi ensor pager. Drake. Hah? Jagain gua lagi ensor pager. Nggak, ini gue lagi. Ya dah. Sekarang kalau kita teringkat display case-nya. Tahu lagi. Aduh. Oh, gila. Back ini corpse-nya. Cepetan. Eh, ada civilian. Switch and you die. Wait, ini manajernya nggak perlu nih, habisin waktu. Lu tembakin. Biarin. Kalau tembakin sebilannya, cleaner costnya berapa ya di over? Nggak tahu, 12.000. Set. Take-nya minus 12.000. Kalau nggak salah kan ada skillnya itu untuk kurangin cleaner costnya. Iya. Oh ya. Lu udah pasang keycard-nya? Disarm. Oke, okay, wait. Kita tinggal ini bikin mereka tinggal bisa enggak ya bunuh civilian? Mau bunuh enggak civilian-nya? Atau kita bikin hostage saja? Bikin hostage saja dulu. Tapi lu ada cable tie. Oh, wait. Oh, Felix. Hah? Tungguin aja. Satu orang jagain civilian-nya. Terus satu orangnya ambil reward-nya gimana? Soalnya dulu gua kena takuan gagar itu. Oke, gua aja ini cable tie. Wait, siap ya. Lu mau siapa yang maju? Lu dulu. Cable tie. Lupain. Mana? Oh, ada dia.
Rix, kita butuh satu, kita butuh kebotai ini. Soalnya ini Dia bisa. Enggak guna. Enggak guna. Gua aja tembakin. Oke, enggak jadi. Mahal cleaner cost-nya 96.000. Enggak apa-apa, Bang. Gua kan punya skill-nya untuk decrease cleaner cost-nya, Bang. Oh, oke. Nih. Tuh dia lari. Tembak, go. Ya, nice. Oke. Oke, yang di belakang yang di cable tie itu lu juga tembak aja. Nggak guna juga sih kalau gua bilang. Kita kan udah bunuh semua guard-nya. Tadi kalau ada guard baru ini. Mau gua kan enggak mau take guard-nya kurang, Bang. Ya udah kalau gitu. Oh, lebih enaknya kalau banyak duit daripada itu. Oke. Guard-nya aja. Kalau hasilnya bangun baru bisa level 3 garam tadi. Gila, itu loot bag gua kayak body pillow. Oke. Ini gua bunuh juga ya ini. Hah? Ini ada orang satu lagi, dua. Kalau yang ini belum diikat bunuh aja. Gak usah capek-capek ikat. Tuh. Iya. Lu ada body bag gak tapi? Ada. Yaudah. Langsung kabur. Langsung kabur. Si Bane marah-marah dulu loh. Si Bane marah-marah dulu loh. Kayak bapak-bapak kalau kita gak mandi. XK-nya lo harus dapetin skill untuk kurangin skill cost-nya jadi bisa guna skill-nya. Gue pengen dapetin skill yang ini. Apa tuh? Buat tank, jadi gua lebih kuat. Soalnya kan gua kebanyakan main laut, ini baru pertama kali gua full stealth loh. Baru pertama kali stealth full. Lo bang. Kalau. No. Duitnya banyak banget. Gila banyak banget. Duitnya. Sayangnya sampai 1 juta. Udah 1 juta lebih. Sayangnya dikurangin sama ini cleaner cost gua. Iya. Tuh, 1 juta lebih. Tambah kontrak pay-nya. Bisa enggak ya sampai 2 juta? Bisa. Ini kan overkill, bukan very hard atau hard biasa. Ya kan tergantung gajinya. Dan juga kita dapat start bonus, yoi. Ya itu buat. Asal gua nggak ada soalnya. Apa lah? Jadi kita dapat duit banyak. Ya, ada save nggak ya di? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Yang ada. Ini semua ya? Iya. Tunggu. Double check. Belum. Ih, kok gua nge-freeze mulu, takutnya nge-crash loh. Gila. Ya. Yeah. Terus mobilnya kapan datang? Oh, itu. 31 ya kan, meter. Kalau kita lakukan kan mobilnya nggak kabur. Oh, mantesan deh tadi. Iya, gua waktu pertama kali lakuin install ini gua cek belakang. Gila banyak banget jurinya. Yo i. Banyak banget baru sadar gua. Ini kalau di overkill pasti ada bulldozer yang school. Lu satir itu bakal banyak banget bulldozer sama turretnya tuh. Aduh, untung kita lakuin install. Ini gua startnya agak gampang sih. Gua bisa. Gila. Gua bisa repair drillnya di sini. Gila, baru sadar gua. Pap, ambil 15.000 EXP-nya. Oh iya, bohong. Itu saat lu masukin tasnya. Oh.
Jewelry-nya kok cuma 5.000 ya, perasaan harusnya lebih mahal. Oh shit, hampir nge-crash. Hancurin aja kaca depannya gak apa-apa, lagian kan alarmnya juga udah mati. Gue harus sekarang dulu sama itu. Jadi gue bisa jalan. Wih. Nih Drik, lu ke itu aja. Gue yang lemparin ke depan. Itu bagus. Kenapa gak kepikiran dari tadi, cu? Kita kayak kuli gitu loh tadi lempar-lemparin. Gue punya gak sih transporter yang basic? Hah? Yang lu bisa lempar ke 50%. Udah. Jauh. Ya, okay, itu alasannya gue bisa lempar jauh banget, itu karena gue ada transporter. Come on now. 105 ribu. Let's go. Full stealth anjay. Oh my god. Oke, okay, hampir nge-crash. Takut banget. Gila, hampir 2 juta. Oke, okay, gila, FPS gua 2 juta ini. Bentar. Gua mau minum. Santai dulu sebentar sampai gila 3 FPS. Sip, 2 juta. 2 juta, Drik. 2 juta. 2 juta 66.000. Ih, gila. Ayo, come on, let's go. Oh shit, oh ya. Ini ada satu lagi. Mau ambil aja. Ini lu yakin mau? Emang bakal ada barang bagus? Ya siapa tahu kan ada chest bug. Kita bisa kosong atau bisa dapat duit bug. Gua upgrade dulu. Nah. Biar silent. Gak ada suara kan? Gak ada suara berberberbernya? Oh, gua nggak silent. Iya. Baru sadar gua. Dengar gak? Tut tadi berat sampai kayak gitu. Karena kan tut suaranya. Oh my god, gua kadang-kadang nge-freeze mulu loh. Takut gua nge-crash. Tut. Masalah ada extra jewelry. Cari aja. Lu cari aja. Oh, package. Oh, ini ada save. Buka. Ya, malah dapat kabel. Dapat kabel yang harganya $720 doang. Ya. Tahu. Berisik nih. Oke, thank you. Jadi lu punya skill itu jadi drillnya itu dikurangin ya? Iya. Bang itu, kayaknya gua akan dapetin. Oh my god, hampir nge-crash mulu loh, gua takut. Ini bisa langsung live aja ke sini, gua takutnya nge-crash loh, terus gak dapet duitnya. Drik. Iya, cepet banget. 2 menit, bisa live aja ke sini, gua takutnya nge-crash loh. Serius. Bentar bang. Oh my god. Ah, gua jatuh. Siapa tahu itu ada duit, Bang. Iya, tapi tetap aja duitnya sia-sia kalau gua ini, kalau gua nge-crash nanti lu quit game juga, soalnya kan hostnya leave the game. Ayo. 2 juta lo, yakin lo? Udah perfect lo startnya. Cukup pet kamu kayaknya. Gua mau risk. Lu pakai pocket PCM gamer ya? Tahu, Bang. Di? Balik mandi. Kan bapak gue yang gua enggak lihat ECM jammer isi itu gadget lo yang throwable itu ECM jammer bukan itu ECM pocket device. Iya sama aja ECM pocket itu tapi hanya 6 detik doang. Coba di tadi nge-freeze mulu, please. Lu yakin lu nanti kalau lu risk, aduh my god gua. Atau enggak lu belum bisa tadi di skip di event. Jadi nanti nanti lu tiba-tiba nge-freeze, gua tinggal datang. Tapi kan nge-freeze-nya langsung ini nge-crash, enggak. Ini masih beruntung loh, gua nge-freeze-nya masih nge-freeze biasa.
ini lo ya. Kenapa sih walaupun lo ada suppressor bisa kedengeran lo suara tembakannya? Ya kan emang suppressor enggak selalu invisible. Lu coba lihat di dunia asli deh. Suppressor kan enggak selalu menandakan kalau lu benar-benar enggak kedengeran gitu loh. Kan cuman ngeci. Oh my god, gua nge-freeze. Di dunia asli bakal beneran diem. Enggak. Bakal kencang. Tapi enggak sekencang banget sampai bikin lu budek kayak enggak tanpa pakai suppressor. Coba nge-freeze mulu, cuy. Oh my god. Saat berapa? Oh, oke, okay. Saat 50 detik. Telepon. Halo, Bang. Ih. Lu mau di back-nya? Loot back-nya masih default ya? Gua udah ganti skin. Dia masih default. Oke. Okay. Nanti lu lihat punya gua deh, gua lagi rekam nih. Nanti gua tunjukin. Eh, gua kasih screenshot aja. Oke. Okay. No freeze. Oh, do it. Let's go. Please, cepetan trik. Gua udah enggak tahan nih nge-freeze mulu dari tadi. Nanti takutnya nge-crash. Lempar. Let's go. 2.200.000. Oh. Plus 5 XP for your next on track. Oh my god. Cuk. Witek enggak sia-sia. Gua udah gila hampir. Easy. Plus 5% XP for your next contract. Yoi, nanti kontraknya kita lakuin laut aja yuk. Dan kita kan cuma bertambah 5%. Ih. Udah lah, males. Ih. Coincidence banget. Coincidence. Kirinya duit, tapi kanannya sedikit beda. Tapi yang tengahnya sama. Pattern.